Ya, ini contohnya ya. Mem ini crude. Yang crude-nya itu. Ya, ini dieditkan. Nah, ini dia. Data telah disimpan. Data telah dihapus. Nah, ini... Uh, Oke okay, ya kita kan uh, input laporan exit ya uh, ini nya ini grid sekarang kode mata kuliah mata kuliah SKS semester ini projectnya supaya lebih singkat ya hanya menunya itu tadi ya uh, ada inputan data dosen, data mahasiswa, data mata kuliah, kemudian ada laporannya, ya ini ini grid, ini crude. tuh. Oke, data ditambahkan ya sudah ditambahkan di edit tadi jadi kita eh, pertemuan 6 sampai ini kalau bisa kita hanya menghasilkan kita memulai membuatkan proyek-proyek kecil ya proyek kecil yang nanti per kelompoknya. Ya ini dia caranya menghapus, men kemudian exit ya. Okay, di kelompoknya kalian aja yang bagi ya. Satu kelas ini bagi dua aja. Jadi kita membuat sistem formasi akademik ya, uh, hubungan antara relasi antara sis, mahasiswa, dosen, mata kuliah. Baru dibuatkan laporannya. Namun bisa di uh, menggunakan edit, save yang nanti tampil di gridnya, Nah, ini dia. Kalau ini tadi kan ada ditambahkan sini logo atau gambarnya bisa ya. Ya. alamat Nah, nanti hasil uh, tugasnya dibuatkan video seperti ini ya. Video. Oke. Kemudian apa nih kode dosen edit. Tambah. Data telah di add ya. Edit. Oke, okay, cancel data tidak ditemukan ya. Di-search kan. <tuh> Karena tidak ada di simpan tadi ya. Dul. Oke. Okay. itu penginputannya data mahasiswa, data mata kuliah, data ini ada laporannya ya, kemudian exit ya. Jadi ada dua menu, kemudian ada sub menunya. Nah ini dia untuk membuatkan coding penginputan tabel data mahasiswanya. Nah ini perhatikan di sini ada form dosen, form mahasiswa, mata kuliah, kemudian menu Menunya tadi input ya, ini transkrip nilai. Jadi kita membuat sistem formasi akademik yang hubungan antara si dosen, mata kuliah, kemudian ada nilainya. Ini dia transkrip nilainya. Ini formnya ya, form yang dibuatkan. Tapi nanti ada laporannya, bentuk laporannya. Laporannya itu itu tadi ya laporan dosen kemudian laporan ma mahasiswanya di mahasiswa itu ada uh, transkrip nilainya ya uh, transkrip nilai. Ini untuk mata kuliahnya. Oke okay, sekarang laporannya ya menu utama. Xbox yang penginputan nanti buka silingnya. jadi kita buat seperti ini aja ya. Oke, ini uh, Ibu stop ya. Ibu stop itu contoh perancangan yang menggunakan Visual Studio. Ini PHP-nya ke berikutnya. di dalam merancang itu tidak hanya pengkodingannya ya pengkodingan tapi juga harus bisa ini contoh perancangan yang dibuatkan untuk sistem formasi eh, ini ya tahapan perancangan nanti perancangan database database itu adalah tabelnya contoh di sini nanti ada data guru ya ini kalau komplit ya ini contoh perancangan dengan angka awal ya user password. Ini uh, seperti ini sudah bisa ya membuatkan ini. Kemudian menu utamanya, contoh kita mau membuatkan file seperti tadi informasi laporan keluar ya ini project sederhana uh, ini udah, udah laporan apa ya uh, D3 atau D3 kayaknya ya ini ambil, ambil ya jadi eh uh, uh, capain capaian kita beberapa pertemuan ke depan itu adalah membuatkan seperti ini jadi ini kita bikinnya seperti project aja ya satu kelas dibagi uh, dua kelompok aja supaya karena ini kan termasuk agak lama ya jadi yang di-input di sini yang penting adalah sama seperti yang tutorial tadi yang di youtube ada uh, penginputan data pengeditan hapus batal kemudian yang baru ya baru itu penginputan ya kalau saya diklik baru akan muncul ini ini, ini. Di klik edit apabila ada kesalahan menghapus, ya kan? Nah ini yang mau kita buatkan tadi di tutorialnya seperti itu. Ini data siswa ya, data siswa nah, ini kan bisa dibuatkan juga ya. Ada tombolnya upload, ya, mau nyimpan, edit, hapus, batal, keluar. Ini gridnya hasil uh, si -nya. nah Ini dia, ini tampilan data siswanya. Nomor induk, nama, ya. Ini berbasiskan kurang lebih seperti seperti yang di tutorial tadi yang di YouTube sepertinya apa ya sudah bisa ya ini hanya ibu memastikan pengkoneksian databasenya bagaimana kalau database kita itu menggunakan SAM nya atau sql nya ya mysql nya kode mata pelajaran nama mata pelajaran ini karena ini di guru ya sekolah nih profil sekolah ya ini pun bisa dibuatkan Visi misi ini ini sudah sistem formasi yang uh, lumayan komplit, ya. Ini laporan data guru tadi pun, uh, ini laporan data siswa, data pelajaran. Nah, ini dia, ya. Ini uh, membuatkan codingnya algoritmanya. Jadi, ini yang mau kita, uh, apa namanya, kita coba menampilkan data guru, data siswa, data mata pelajaran. Nah, ini dia tahap-tahapannya, ya. Kalau di sini memang tidak ada codingnya, ya yang mau dicobakan yang bisa buatkan nanti per kelompok ya kalau uh, dibagi dua aja jadi satu uh, Projectnya ini eh, kita uh, Crystal Report untuk laporan tapi uh, database-nya adalah menggunakan MySQL-nya ya kemudian uh, ini adalah lagi contoh ya ini kalau tadi sistem akademik ini kalau membuatkan sistem sama ya perancangan dulu kalau tadi tampilan uh, si versinya ada ya ini uh, kita lihat ya rancangan data supplier ini tombol apa namanya toolsnya ini di dalam ada kode ada nama alamat telepon oke okay. ini input ini namanya design, ya desain penginputan rancangan tampilan desainnya nanti kalau kamu bikin skripsi ataupun ada ya rancangannya rancangan database rancangan tabel ya ini rancangan input proses kemudian rancangan outputnya Bahkan untuk laporannya pun dibuat rancangannya ya. Ini data barang sama uh, satuannya kilo per item ya per biji misalnya ya. Harga beli berapa, harga jual berapa. Jadi di sini ada operasinya ya. Jadi apabila uh, barang misalnya buku satuannya 500 ya kan harga beli uh, berapa? 500 harga jual 750. Berapa jumlahnya? Nah, di sini ada proses perhitungannya ya. Rancangan input data. Ini barang masuk sama ya ID supplier nama, nomor apa nih? registrasinya, tanggal. Barangnya misalnya 5, jumlahnya berapa? Ditambahkan. Ini dia ya. Jadi, kita tidak usah serumit ini. Tadi, yang membuatkan sistem formasi akademik aja, data barang keluar ya. Jadi, kalau misalnya mau membuat sistem formasi inventory ataupun namanya namanya, tadi ya diperlukan itu invoice, data barang masuk, data barang, data supplier, data konsumen. Ini dia, kamus data ini di apa namanya. Analisa perancangan informasi. Apa itu kamus data, ya? Apa itu perancangan tabel. Jadi di sini adalah kamu uh, kita tidak ke perancangannya, namun ke langsung menghasilkan ke programnya, pengkodingannya, ya. Ini masih rancangannya juga. Tapi kita tadi seperti Ibu sampaikan, fokusnya ke sistem informasi uh, akademik, ya. Di akademik itu menampilkan data dosen, data mahasiswa, kemudian Uh, supaya ada prosesnya jadi kan nanti ada penilaian dari dosennya ada transkrip nilainya ya kalau kamu mau melihat mengikuti tadi uh, sistem informasi yang ibu organ oh, ya yang kita buatkan itu di sebentar ya di oh, kita mana tadi ya yang se... Mbak, bisa sebelumnya ya Pak maka boleh ya, YouTube yang tadi ini ya tadi ya. Jadi, kita rancangan kita, kita perhatikan ya. Kalau kita perhatikan di sini, ada tiga menu ya, ada dua menu file, tapi di situ ada input. Input itu ada data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah ya. Laporannya pun ada laporan untuk mahasiswa dan laporan untuk mata kuliahnya ya. Kita lihat nanti di sini, ini yang mau kita rancangkan ya. Sesuai dengan, uh, di sini tidak ada pengkodingannya memang ya. Nah ini dia untuk form mahasiswa. Form mahasiswa. Ini masih form mahasiswa. Menampilkan data di gridnya ya, dengan menambah, mendelete, dan juga uh, ini dia, mata kuliah. ya Kode mata kuliah, kemudian ada uh, form dosennya. Nah dosennya. Ini pengimputan kode dosen, nama, jurusan, lulusan, alamat. ya. Kemudian, ini form dosen ada tiga form, satu lagi transkrip nilai ya untuk dilaporkan. Karena di sini kita membuat sistem informasi, ya, ini perhatikan ya, ada form eh, mahasiswa, form mata kuliah, menu utama, ini tadi menu utama terdiri dari filenya. Kemudian ada laporannya, ya, Cuman di sini tidak dibahas masalah laporannya, yaitu dibuatkan di... Uh, ini membuatkan database untuk mahasiswanya ya. Oke okay, ya, ini menunya ya. Nama mahasiswa, mata kuliah, dosen, transkrip nilai ya. Transkrip nilai ini apa saja yang ada di transkrip nilaimu? Kira-kira itu uh, transkrip nilai ini sebaiknya langsung ke laporan ya, karena uh, ini nanti yang ditunjukkan ke mahasiswanya tampilannya. Kira-kira bagaimana kita bagi proyeknya ini, pengelompokannya hari ini? Bagi dua kelompok aja kita samakan aja sistem formasi akademik, tapi hasilnya jangan sama, jangan sama data mahasiswanya, data gurunya atau data dosennya jangan sama ya. Jadi kita membuatkan sistem formasi akademik yang nantinya bisa menampilkan transkrip nilainya yang Kesulitannya di sini adalah menampilkan transkrip nilai. Karena transkrip nilai itu kan ada penginputannya ada beberapa. Kalau data kan data mahasiswa seperti tadi, data dosen, data mata kuliah, itu kan penginputannya tidak berapa. Nah, kalau untuk transkrip nilai sudah pernah melihat transkrip nilaimu per semester? Pernah? Belum, Bu. Transkrip nilai? Transkrip nilai? Belum belum bu, belum bu. Waduh, semester berapa? Oke, gitu aja. Kita hanya ke data itu aja ya. Data dosen, data mata kuliah, data dari uh, ada tiga data ya. Ini dia. Mahasiswa, mata kuliah, dosen. resepnya tidak usah ya, karena transkrip nilai kan uh, ada tabel tabelnya. Jadi penginputannya dibatkan. kemudian di sini laporannya tidak ditampilkannya ya. Jadi laporannya laporan siswa, mahasiswa dan juga laporan dosennya. Kira-kira bagaimana per kelompok aja ya, jangan per orang ya, biar lebih mudah ya pengerjakannya ya. Nanti laporannya ataupun penyerahannya ada dibuat seperti ini ya. Tapi yang divideokan itu adalah pengkodingannya seperti tadi ya, rancangannya. Kalau ini tidak perlu karena ini kan kamu tinggal copy aja ya. Yang perlu itu adalah perancangannya, kamu mulai tahapannya ya. Ini sudah kita ulang-ulang ya. Kira-kira bagaimana per kelompok aja dibagi dua setuju sistem informasi akademik ya diupayakan itu jalan. Bagaimana eh, Nove, Ami, Desi, Emma, Ferry? Gimana Ferry bisa? Ferry kayaknya udah bisa Halo. bikin. Udah bisa kamu tadi bikin yang seperti tadi sistem informasi sudah. Kira-kira? Belum Bu. Oh, belum, Ferry. Pokoknya udah bisa. Oke lah, kalaupun begitu. Apa harus diulang lagi? Itu kan udah di apa deh, visual 2. Kan udah udah bikin kita. Hanya mengkoneksikan ini sekarang sama kristal uh, reportnya yang belum. Belum dipraktekkan ya. Kalau membuat tabel-tabel seperti tadi kan sudah. Mengkoneksikan database-nya kira-kira sudah bisa. Ferry Putri. Siapa yang sudah berhasil mengkoneksikan database? Contoh tadi data mahasiswa dengan database mahasiswanya yang menggunakan SAM ya, atau SQL. Siapa yang sudah berhasil? Belum ada juga atau belum dicoba? Oke ya. Jadi itu tugasnya membuatkan kalau kemarin itu kan ada pilihan kamu mau bikin apa ya. Ini sekarang satu kelas itu dibuatkan itu dua kelompok aja membuatkan sistem formasi akademiknya ya itu aja pagi hari ini ada pertanyaan Ferry Emma mengenai tugas atau pembahasan Ibu itu kami belum bisa misalnya ya silakan Ami atau Desi ada yang mau disampaikan cukup karena kalau kita teori-teori tidak ada lagi yang mau diteorikan karena kita sudah melalui tahapan-tahapannya, tinggal ke prakteknya ya. Nah, itu dia. Tapi memang harus misalnya Ibu harus komplit, kristal report-nya harus komplit. Samnya nya ada ya, visualnya ini yang sangat mengko mengkoneksikannya ini ya, database-nya. Mana tadi ya Ibu lihat ya. Database-nya itu adalah sebentar Ibu buka ya. Mengkoneksikan database dan load. Bentar. Oke okay. ya, SQL-nya ini sekarang ke, nah ini ya, ini ada, ini juga contoh, contoh perancangan ya. Di sini tidak ada hasilnya, dia hanya merancangkan aja sama seperti tadi. Uh, ini sistem informasi. Oke, okay, ini, ini kalau merancang itu membuat program itu ini lengkap ya rancangannya ya. Uh, DFD-nya. Ini belum ada use case-nya ya. Ini masih flowchart-nya. Nah, ini flowchart-nya ya, kalau merancang. Oh, ini mana ya, Program Ibu mau lihat program oh, rancangan programnya. Oke. Okay. Oke okay. ya. Ini dia contoh visual basic perancangannya. Kita lihat ya. Mana ya? tadi ada ibu lihat ya jadi uh, dia oh, ini ini ada ini lebih oh, ke perancangannya ya ini kalau di perusahaan ya komplit dibuatkannya sistem formasi yang berjalan nah, ini rancangan ini rancangan rancangan kita mau melihat rancangan data uh, oh nggak ada ya bukan di sini ya maaf ibu nggak nih rancangannya Rancangannya itu ada di sebentar, ya. judul, ya. Ini tadi rancangannya. Ini adalah sistem barang keluar masuk barang, ya. Ini ada perhitungan biayanya. Mana tadi rancangannya ya ini rancangan table uh, database kita mau kerancangan uh, oke okay. ini contoh tadi ya data supplier nama kode nah ini tadi kode pelanggan nama pelanggan jadi kita hanya membuatkan ini tapi tidak hanya merancang ya jadi ini sudah harus uh, kode nama pelanggan tersimpan ya uh, ini tidak ada gridnya seperti yang tadi aja ini belum tidak ada grid ya jadi ini dia ya setiap barangnya uh, penginputan itu telah terlihat di in, uh, apa itu namanya di grid-nya. Cuman uh, kalau di visual uh, mahasiswa tadi, sistem formasi akademik tadi tidak ada uh, perhitungan, tidak ada proses ya, hanya penginputan, penginputan, simpan, input simpan. Kalau salah, edit. Kalau misalnya perlu delete, itu masih ininya. Kalau prosesnya belum ada ya, atau proses perhitungan ataupun metodenya tidak ada, masih menggunakan perancangan kemudian menjalankannya. Bagaimana supaya terkoneksi dengan database, terkoneksi juga, dan eh, nanti bisa ditampilkan dalam menggunakan kristal reportnya. Laporannya itu dia ya. Oke, okay, saya bagi kelompok aja dulu supaya ini kan pertemuan ke -6. Sembilan, nanti tidak bisa. Sepertinya dikumpulkan, ya. Itu eh, dari Ibu pagi ini. Kalau tidak ada bertanya silakan dicoba dilaporkan dulu siapa menjadi kelompoknya, ya, untuk membuatkan sistem formasi akademik. Sistem formasi akademik itu hanya menampilkan data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah. Nah, itu dia, ya. Sebenarnya, relasi yang tiga ini. Oh, munculnya di mana di transkrip nilai, tapi karena belum ada tampilannya kalian oh, belum, oke okay, tidak masalah ya. Sekarang bagaimana menampilkan data, menginput, kemudian membuat laporannya. Oke, okay. sekian pagi ini kita kembali ke gisi. Silakan di uh, dibicarakan dulu siapa kelompoknya. Kalau sudah nanti laporkan ke ibu ya. Terima kasih selamat pagi. Terima kasih bu pagi.